thinking like an economist. Ya. Namanya juga ilmu pengetahuan. Thinking like an economist. Asumsi-asumsi terus berkembang, realitas terus berubah. Nah, sehingga ilmu ekonomi itu memang harus peka, harus teliti terhadap realitas, relaksasi sebuah teori, karena teori itu fungsinya untuk mengexplain, untuk menjelaskan, kemudian untuk memprediksi. Nah, supaya penjelasan dan prediksinya mendekati realitas, jadi tidak akan sama dengan realitas. Yang bisa kita lakukan oleh ahli ekonomi adalah mendekati realitas itu.